taala wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kabar kalian kelas 1? Hari ini sehat? Alhamdulillah anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak Pak doakan selalu sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit, terutama penyakit corona ya. Anak-anak sekalian, untuk olahraga hari ini anak-anak kelas 1 ya, 1A, 1B, 1C, 1D. Kalian akan melakukan olahraga lompat tali ya, lompat tali. Ada di buku tematik halaman 56 sampai halaman 57. Anak-anak kelas 1 lihat contohnya sekali lagi di buku tematik halaman 56 sampai 57. Lompat tali. Anak-anak sekalian, lompat tali bisa dilakukan perorangan, bisa dilakukan berkelompok. Kalau dilakukan berkelompok maksimal 3 orang ya. Contoh di buku tematik ada. Nah, untuk itu anak-anak harus di rumah harus belajar lompat tali ya. Nanti anak-anak mengirimkan videonya untuk kelas 1 tanggal 25 November ya. Ini penilaian akhir semester 1 UAS ya. Ujian akhir semester 1. Anak-anak kira-kira bisa melakukan? Bisa? Bagus kalau bisa. Ya. Pak Jen akan memberikan contoh cara-cara melakukan lompat tali. Ya. Alat digunakan, alat-alat yang digunakan anak-anak. Anak-anak bisa menggunakan karet seperti ini. Ya. Lihat anak-anak, kelihatan? Bisa menggunakan karet. Bisa menggunakan skipping seperti ini. Ya. Pak Jen akan memberikan contoh cara melakukan lompat tali sendiri, kemudian cara melakukan lompat tali berkelompok. Pak Jen akan contoh anak-anak lompat tali perorangan atau sendiri. Lihat contoh, cara memegangnya begini anak-anak. Kaki buka selebar bahu ya. Kemudian talinya atau skipping-nya diputar ke depan. Lihat Pak Jen. Ya, itu contoh pertama. Kira-kira bisa anak-anak melakukan? Ya. Nanti anak-anak melakukannya selama 2 menit. 2 menit, ya. Sekali lagi anak-anak belajar di rumah, ya. Sekarang contoh yang kedua. Bisa dilakukan anak-anak contoh kedua yang ada di buku tematik. Lihat seperti ini dengan menggunakan karet. Boleh dilompatin seperti ini. Yang penting anak-anak lompat tali, ya. Ya, itu contoh kedua. Bisa saja anak-anak melakukan. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga bisa diputer, ini panjangin. Contoh lihat, yuk putar. Ya, contoh cara melakukan lompat tali baik perorangan maupun berkelompok. Silakan anak-anak pilih kira-kira yang mana di antara ketiga contoh tersebut kalian pilih mana yang lebih mudah. Ya, pelajari mulai hari ini, kemudian kirim videonya ke Pak Jen tanggal 25. Ini untuk penilaian akhir semester. Siap anak-anak? Sudah siap. Kalau begitu Pak Jen pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Pak Jen akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berlatih.